Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, khususnya yang berada di Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, mobil khusus Kyai Haji Abdullah Ubah Maimun Zubair, Wakil Ketua Majelis Syariah DPP Partai. Kita tahu dan kita doakan semoga Ketua Majelis Syariah kita Kyai Haji Maimun Zubair tetap diberikan kesehatan dalam usianya yang sudah 90 tahun, sehingga memang beliau lebih banyak di rumah untuk kesehatannya. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Dr. Wiranto SH, terima kasih mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Pakar DPP III, Pak Dr. Andasaji Lukman Hakim Saibuddin. Yang saya hormati anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soeharto Mulang Arfa, sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD, Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hamas, terima kasih Ibu yang sudah hadir kemari bersama anggota DPD yang hadir. Yang saya hormati para pimpinan lembaga negara yang hadir, Pak Tony, saya biasa panggilnya Pak Tony, sebenarnya Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK, tapi kali ini datang dalam misi yang damai. Yang ketawa jangan ketakutan. Yang saya hormati wakil dari Badan Narkotika Nasional yang nanti akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan fakta integritas bahwa seluruh anggota DPR DP3 di Indonesia bebas narkoba. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan partai politik, Mas Edi Suparno, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Bunini, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, dari PDI Perjuangan, rekan saya agak lain tampilannya. Tetapi memang beginilah Pak Baskara, Haji Ahmad Basarah. Tetapi kalau di GMNI panggilannya Baskara, kalau di P3 Ahmad Basarah, itu tampilannya. Yang saya hormati para senior anggota Majelis Tinggi, hadir Pak Bahtiar Hamsyah, hadir Pak Sarkasih Nur, Pak Anwar Sanusi, dan juga Bu Makbudah Ali Ubed, serta para sesepuh Pak Abdullah Syarwani, Pak Ali Hati Kiai Demak, dan mantan ketua fraksi kita yang masih hebat luar biasa, Dr. Andes Haji Hasrul Azwar. Yang saya hormati para bakal calon kepala daerah, saya sebut bakal karena dalam waktu sampai dengan tanggal 4 besok, Pak Wiranto, kita masih diminta untuk mengganti beberapa calon yang tidak lolos tes kesehatan. Saya terus terang agak heran kok ada kesehatan yang menjegal calon, kira-kira begitu. Lebih-lebih lagi kemarin kami di Aceh ada persoalan yang terkait dengan tes psikologi yang menjegal calon. Ini kira-kira apakah bakal calonnya sakit jiwa atau bagaimana sampai-sampai dia nggak bisa lolos begitu. Tapi inilah yang terjadi dalam
pilkada yang masih terus berlangsung dinamikanya, dan hadir di sini beberapa bakal calon. Saya mengundang dengan hormat Bang Rano Karno bersama Pak Mbai untuk Banten. Kemudian Mas Agus Harimurti dan Bu Silviana Murni untuk DKI. Kalau melihat sambutannya meriah Pak Wiranto, sepertinya pilihan B3 nggak salah untuk DKI. Dan Mas Agus, ini tepuk tangan ini tidak berhenti sampai di sini, jadi pastikan.